Saudara pelatih timnas Indonesia Shin Tae Yong memastikan Martin Pas akan siap tampil saat melawan Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam latihan kemarin, Martin Pas sudah terlihat bersama pemain lain. Martin Pas sendiri memastikan kondisinya sudah membaik setelah sempat mengalami cedera pada pergelangan tangan. We see it day by day. Uh, today was the first time I put my gloves back on and felt good. And uh, I want to help uh, the team, uh, but the team is most important. So uh, yeah, if I'm healthy enough and I can help the team as much as I can, I think uh, I want to do it. And if if that not is the case, then 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 not. So we see it day by day. Okay. Laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Bahrain malam ini akan dipimpin wasit asal Oman. Ahmed al -Kaf akan memimpin laga kualifikasi Piala Dunia timnas di Stadion Nasional Bahrain. Ahmed dikenal sebagai wasit yang tegas dalam memimpin pertandingan. Dengan tegas yaitu Ahmed rata-rata mengeluarkan lima kartu. Dipilihnya Ahmed Al-Kaf sempat menjadi sorotan sejumlah pengamat karena Oman berada dalam satu badan sepak bola yang sama dengan Bahrain. Terlihat ya saudara, drum yang disiapkan supporter timnas di Bahrain ini bakal digunakan untuk menggedor semangat pemain timnas yang akan berlaga nanti malam. Antusiasme penonton mendukung timnas saat menghadapi Bahrain begitu tinggi. Dalam video yang dikirimkan supporter yang tergabung dalam Garuda Bahrain, supporter timnas terlihat ikut menyambut kedatangan para pemain saat tiba di Bahrain. Mereka sudah menyiapkan dukungan berupa spanduk dan bendera merah putih besar. Saat ini lewat pukul 1 siang waktu manama Bahrain, bagaimana antusias supporter Timnas untuk menyaksikan pertandingan melawan Bahrain malam nanti dan bagaimana pula peluang Indonesia menang atau mencuri poin. Kita akan bahas ini bersama Ketua Garuda Bahrain, Ilham Jamaluddin dan Pengamat Sepak Bola Wesley Huta Galung. Selamat siang untuk Anda Bung Ilham, Mas Wesley apa kabar? Siang Mas, baik apa kabar? Terima kasih semuanya tak sudah hadir. Dalam diskusi kami ya. kali ini, Bung Wesley saya ke Anda dulu kalau begitu melihat uh, catatan atau track record kita berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini untuk melawan Bahrain, bagaimana proyeksi Anda? Ya, uh, Mas Tifa catatan saya adalah bagaimana kita memperbaiki performa lini depan. Karena kita sulit sekali mencetak gol belakangan ini. Kalau hitung-hitungan saya 16 pertandingan terakhir sejak kita mengalahkan Brunei di Oktober 2023 itu kita hanya bisa cetak dua kali pertandingan yang lebih dari satu gol mm. di Vietnam 3-0 terus menjamu Filipina 2-0. Setelah itu kita masih masalah termasuk Rafael stretch belum mencetak gol untuk timnas senior. Nah, menghadapi Bahrain ini momentum karena bagi saya Bamba Bahrain tidak dalam kondisi yang oke. Okay. Jangan ingat-ingat lagi yang kekalahan 0-10 itu kan bukan satu hal yang patut dibandingkan, situasinya berbeda, jauh berbeda. Dan saat ini momentum kita dengan pertahanan yang bagus, koordinasi mm -hmm. permainan yang bagus. Tinggal lini depan ini, pasti pak. Oke. Okay. Kalau kita lihat nih proyeksi line-up timnas Indonesia, formasi 3-4-3, apa analisis Anda, nih, Mas? Ya, yeah, um, saya berkali-kali mengatakan sejak Sintayong menangani timnas kita start Januari 2020, selalu saja ada kejutan. Nah, mungkin saja kejutannya di starting line-up nih. Oke okay lah, mungkin MIS bisa bermain di lini belakang. Keberanian mencoba pemain baru, meskipun kemistrinya masih harus terjadi dengan baik. Tapi di lini depan, bisa jadi ada kejutan yang, yang saya tunggu adalah kejutan uh, keberanian Sintayong untuk misalkan memainkan uh, Malik Rizaldi yang on fire musim lalu di Liga Indonesia, dan musim ini cukup baik uh, mendampingi ranar orang Mangun maupun Rafael Spich. Kejutan ini yang saya tunggu. Hmm, Oke, okay. bagaimana kemudian untuk proyeksi uh, Eliano dan Miss Hilgers, ini bisa dimainkan langsung di pertandingan kali ini? Iya, Miss, mungkin bisa di belakang. Uh, Eliano bisa bermain. Oh, mobile ya di tengah maupun uh, penyerangan sebagai salah satu dari tiga penyerangnya kejutan tadi itu saya katakan apakah pemain baru yang kemistrinya uh, harus uh, teruji dalam uh, pertandingan yang baru mereka lakoni baru ketemu juga di Bahrain dengan pemain yang lain ini kan sebuah tantangan besar bagi Sintayong. Yong keberanian dia itu uh, selalu pasti mengundang uh, resiko tapi kalau kita tidak ambil resiko ya kita nggak tahu apakah memang kita bisa memainkan ya dengan level Eropa ini ya, dua-duanya kan levelnya Liga Eropa, kenapa tidak untuk mencoba pemain dua pemain baru yang yang bisa baru bergabung di Bahrain? Oke, okay. uh, saya yakin juga nih suasana gegap gempita juga terasa di di Bahrain ya Bung Ilham. Gimana ceritakan lebih banyak soal bagaimana para pendukung kita uh, berada di sana untuk menyiapkan diri menonton pertandingan hari ini? Iya, yeah, uh, jadi mas, memang uh, kita dari koordinasi juga dengan beberapa supporter yang ada di Timur Tengah seperti Garuda Qatar, Garuda Oman, Saudi dan lain lain untuk uh, siap menyambut dan mendukung langsung timnas Indonesia di stadion nanti dengan menyiapkan beberapa koreo yang akan kita lakukan nanti di tribun. Mm -hmm. Untuk atribut atribut juga tampak ya tadi ada drum sudah disiapkan, spanduk terus ada bendera besar juga ya dan ini dipastikan bahwa semua atribut bakal dimainkan semua oleh teman teman supporter. Ya, uh, jadi ada beberapa koreo yang akan kita lakukan nanti di Tribun. Seperti kita akan sudah menyiapkan uh, satu bendera raksasa dua kali 10 meter bendera merah putih yang akan kita bentangkan pada saat Indonesia Raya berkumandang nanti di Barai National Stadium. Hmm, ada berapa banyak supporter kita yang bakal meramaikan stadion nanti, Mas? Sejauh ini update sampai pagi tadi untuk uh, penjualan tiket sudah hampir sold out. Jadi uh, dari Garuda Bahrain sendiri kita sudah menjual tiket kurang lebih 1.800an. Dan sudah disupport juga dari beberapa teman-teman yang WNI yang belum mendapatkan lewat kami. Kita langsung arahkan ke kantor Bahrain Football Association tadi pagi. Hmm. Oke. Okay. Uh, satu hal lagi yang juga menarik disermati adalah bagaimana kemudian teman-teman uh, mengantisipasi agar tidak terprovokasi dengan aksi laser. Waktu itu kan sempat pertandingan uh, Jepang, waktu itu kan sempat ada aksi serangan laser ya. Uh, Bung Elham gimana cara teman-teman atau menyikapinya nih soal ini? Ya, uh, kalau dari sisi kami sih cuma uh, untuk uh, menekankan lagi kepada semua supporter Indonesia yang akan datang nanti di stadion untuk uh, tidak ikut terprovokasi atas uh, kejadian yang kemarin. Karena uh, bagaimanapun kita juga sama-sama mendukung timnas di sini uh, di seperti apa namanya biar uh, biarlah maksudnya kalau misalkan ada sayur-sayur uh -huh. dari mereka, kita tetap tertib ter -ter jaga nama baik Indonesia dan fokus untuk dukung timnas saja sih, Mas. Oke, okay. uh, Bung Wesley, dengan uh, tim Bahrain yang akan jadi lawan kita saat ini, proyeksi kemenangan kita akan berapa besar kemungkinannya? Itu, iya, um, kembali saya mengatakan, kejutan yang kita tunggu adalah uh, permainan gaya bermain yang dimainkan selain starting lineup oleh Sintayong. Jadi, konfliknya meskipun uh, Bahrain bermain sebagai tuan rumah. Kemenangan mereka ketika menghadapi Australia kan dibantu oleh gol diri. Lalu gaya bermain mereka yang melakukan uh, compact defense tapi menyerang lawan sel serangan balik. Ini yang berbahaya kalau uh, kita tidak antisipasi tidak hanya uh, provokasi dari tribun sih mas. Tribun hmm. Yang saya khawatirkan ya provokasi para pemain mereka yang pintar sekali. Memancing emosi berkali-kali kalau kita uh, lihat rekaman pertandingan menghadapi Australia. Jadi jangan sampai pemain kita terpancing, provokasi di lapangan. Saya lebih mengutamakan provokasi para pemain mereka di lapangan dan nanti tadi soal wasit Oman ini pasti akan berpengaruh. Jadi fokus saja ke kita, permainan kita, strategi kita, saya yakin, saya masih punya keyakinan kita dapat poin dari Bahrain. Nah dengan karakter seperti itu ditambah kita juga pernah punya pengalaman sempat kalah 10 poin waktu itu di Bahrain yang menang, menang telak waktu itu. Jadi masih ada peluang lah setidaknya dengan catatan-catatan itu tadi bahwa kita bisa mengunggul dalam pertandingan kali ini ya Mas ya? Iya, kita per saya tadi katakan kita punya pertahanan yang sangat baik ya. Kita menghadapi uh, menghadapi Australia kita menerima 18 tembakan dan hanya sekali kebobolan. Hmm. Kita melatih Australia 19 tembakan kita hadapi kita tambah kebobolan. Itu sudah oke. Okay. Tinggal bagaimana melakukan serangan-serangan dan mencoba melakukan tembakan yang lebih sering. Ya hmm. itu kita berharap Rana -ran bangun mau rafal splye atau siapapun nanti di depan maupun Haye yang punya tembakan jarak jauh itu sering. Melakukan mm -hmm. itu sehingga Bahrain tidak leluasa, tidak nyaman melakukan serangan balik yang menjadi kekuatan mereka. Oke, okay. doa terbaik tentu saja untuk timnas kita berjuang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini Bung Wesley, Bung Ilham, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selesai sudah rangkaian Kompas Petang untuk kali ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya lupa, terima kasih.